Salam sejahtera. Info kali ini, wow, wanita ini berjaya kumpul RM345,862 dalam tempoh 4 tahun. Seoul, seorang wanita di Korea Selatan menjadi bualan hangat dalam media sosial selepas berjaya menyimpan lebih 100 juta won bersamaan dengan RM345,862 dalam masa 4 tahun dengan berjimat cermat. Lapor ODT Central, Ji Yeon-wak, 24 tahun, mula bekerja ketika berumur 19 tahun dan pada masa itu menyedari perlu menjimatkan wang sekiranya mahu mendapatkan tempat tinggal sendiri. Walaupun hanya memperoleh purata gaji 2 juta won sebulan, wanita itu berjaya menyimpan wang secukupnya sehingga menjimatkan lebih 100 juta won dalam tempoh 4 tahun. Wang itu sudah cukup bagi membolehkannya menyewa pangsa puri. Ini bermakna Ji Yeon-wak akan mempunyai tempat tinggal sendiri tidak lama lagi, jelas laporan itu. Pada waktu itu, Ji Yeon-wak mengakui bukan mudah untuk berjimat sejumlah wang tersebut dengan gaji yang kecil. Katanya, dia terpaksa berjimat cermat pada tahap ekstrim, termasuk hanya membelanjakan sebanyak 8.400 won bersamaan RM29.18 untuk makanan sebulan. Saya menggunakan pelbagai aplikasi untuk mendapatkan sistem kupon dan diskaun yang boleh dibelanjakan untuk membeli produk. Cara itu membolehkan saya membeli produk diperlukan secara percuma atau dengan jumlah wang sangat kecil sekaligus menjimatkan sebahagian besar gaji, katanya. Menurut Ji Yeon-wak lagi, dia juga terpaksa berjalan kira-kira 2 jam sehari untuk mengurangkan perbelanjaannya. Jadi, saya tidak perlu membelanjakan sebarang uang untuk pengangkutan, katanya lagi. Baiklah, itu saja perkongsian dari Moyo Up to Date kali ini. Terima kasih.